menggunakan generator HO model JE 5100S yang terbaru. Ini generator HO-nya ditaruh di samping kiri. Bagus ya. Tidak terlihat. Ini reaktor Dressel. Ini reservoirnya. Gas HO keluar dari sini, masuk ke tabung akumulator. Di sini tempat pengisian airnya. Untuk menambah airnya di sini. Di sini ada check valve untuk mendukung supaya air bisa berpindah dari akumulator ke reservoir saat mesin dimatikan. Ini PWM-nya. Kemudian gas HO ini turun ke bawah bersama kabel plus dan kabel negatif dari sini. Kabel negatif input di PWM ini menuju ke bodi mobil, dan yang positif ini menuju ke depan ke relay di pin 87 bersama selang turun ke bawah. Yang ke bodi mobil. Dari PWM input sini. Dari PWM input. Kalau PWM outputnya itu ke sini. Positifnya ini kemudian selang gas HO dari bawah masuk ke tabung pengaman water trap di sini, berfungsi untuk menangkap air jika ada air yang lari dari belakang menuju ke ruang mesin ini akan ditangkap di sini. Kemudian gas HO dilanjutkan ke box filter udara di sini. Jadi langsung masuk sebelum filter udara di sini. Kemudian untuk sensor oksigennya, kabel warna biru
untuk datanya. Kita akan mengoneksinya di dekat ECU. Di sini. Sensor oksigen kabelnya warna hijau. Kabel warna hijau. Ini yang dari sensor oksigen, ini yang menuju ke ECU. Dari sensor oksigen ini disambung ke input, ya. Kemudian output ini menuju ke kabel hijau ini. Ya. Kemudian untuk positifnya ini di sini. Ya. Cukup dijepitkan di sini saja. Dan untuk negatifnya itu bisa di ke negatif aki atau ke bodi sini juga bisa. Bodi. Ya, sudah selesai. Akinya belum dipasang. Belum dijak. Sudah jalan. Untuk EV-nya nunggu 1,5 menit. Ini 5 ampere. Bisa digedein lagi. Gasnya akan semakin besar. Tapi kebutuhan untuk 1500 cc cukup di 4,5 ampere. Atau kita mulai di 5 ampere saja di sini. Ya, itu belum berapa volt. Naik nah, 1,3 1,2 1,32. Jadi kita cari yang tertingginya. Tertingginya berapa volt gitu. Coba ngeng-ngeng gitu. Terus dilepas. Ya lepas 1,27. Berapa tadi? 1,34 ya. Ya cukup. 1
4,34 tadi tertingginya. Nah ini kita ukur outputnya, coba dipindah. Pindah ke output, di sini sudah 1,48. Boleh dinaikkan ya? 3,4 tadi ya? Bisa dinaik turunkan, putar variabel resistornya di sini. Ya, di 1,34. Terus ya, sedikit lagi. Ya cukup. Ya oke, digas-gas lagi. Sekarang kita cek knalpotnya baunya gimana. Nyaman nggak? Kurangin. Kayak rebus air. Kayak hawanya rebus air ya, bener ya? Coba ntar saya coba. Iya bener ini. Ini posisi yang bagus kayak gini. Jadi bagus ya gas buangnya. Ini cukup di 5 ampere. Pak Bayu pulangnya kemana? Bekasi, Pak. Bekasi ya, selamat jalan ya. Ntar, itu diparkirkan ya. Terus.